Assalamualaikum, saya Ril. Saya Amni. Okey, kita orang dari Mekan Kerja ni. Okey, seperti biasa kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel Mekan Kerja ni. Okey, bagi korang yang dah subscribe tu, saya ucapkan banyak terima kasih kerana saya support kami dan jangan lupa tekan butang loceng. Untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Okey. Okey, dalam video kali ni kita orang nak buat satu review ni satu kemah ni yang saya baru dapat daripada PTT Outdoor. So kemah ni dia brand Tahan, dia model Weekender 4. Memandangkan sebelum ni saya dah tengok ramai YouTuber dia dah buat review ni kemah ni dan dia cakap kemah ni kemah yang paling senang nak dipasang. So kali ni sebab memandangkan dia orang cakap kemah ni memang sangat senang dipasang, so saya nak suruh Amnika Lisha yang pasang kemah ni nak tengok betul tak dia orang cakap kemah ni memang sangat mudah dipasang. Okey. Okey, sekarang kita orang berada dekat Timah Tasoh Perlis. Sebenarnya kita orang punya camp tour. So dah memandang kat kita orang kat sini, kita orang nak buat review kemah ni dekat sinilah kat camp Timah Tasoh. Okey, so Amni dia akan buka dulu beg ni, dia tengok apa yang ada dalam beg ni. So, ada apa? Dia cakap. Ini ada kemah. Kemah. Okey. Berat tak kemah ni? Tak. Tak berat. Boleh angkat. Okey. Amni pun boleh angkat. Dalam beg dia tadi dia ada kemah, lagi satu dia ada apa? Okey, dia ada satu mini dia punya rain fly untuk kita topi. Letakkan dekat topi atas kemah. Dia punya apa? Topi. Topi okay. Kemah. Topi kemah. So selain daripada tu ada dia punya apa? Ada beg dan instruction. Instruction. Okey. So cuba baca instruction dia. Saya nak baca. Baca Cina tak boleh baca. Okey, so boleh tengok gambar macam mana nak pasang. Okey. Faham tak? Faham. Sikit-sikit. Okay. Sekarang Amni nak cuba pasang kemah ni. First. Kita cabut ni. Buka tali dia, strap dia. Okey. Lepas tu, kita dirikan. Okay. Dirikan kemah ni dalam masa berapa minit ni? Sekarang 5.14 5.13 lah dia mula tadi. Okay, buka kaki dia. Lepas tu tu, cakap lah. Okay, lepas tu kembang guys. Dah bentuk. Dah siap. Okay, sekarang angkat. Cuba betul kan? Ha? Kemaskan sikit. Ya. So, kemah ni dah kira siap lah. Dah bentukkan. Okay, so basically kemah ni dah siap. Tinggal pasang dia punya topi. Topi dia. Topi dia. Topi dia pasang. Tak, dia suruh buat ni dulu. Dia? Suruh buat benda ni. Tak. Tahu benda. Ini masih nak simpan. Oh. So, sekarang kita pasang dia punya topi. Baik. So, sangkut kan. Dekat ni. Dekat dia punya tali ni. Cukup. Sampai situ. Cukup.
dah. Tu dah siap. Okey, tadi dia start 5:13 ah. So sekarang dah 5:18, lebih kurang 5 minit je dah siap. Senang kan? Senang. So memang sangat senang. So tinggal kita cuba Amni review sikitlah pasal khemah ni. Okey, sekarang kita minta Amni explain sikitlah pasal khemah ni, apa yang khemah ni ada. Okey, cakap. Khemah ni dia ada dua pintu, yang tu pun pintu boleh keluar. Lepas tu dia ada senayan tingkap, cuma zip dia kat luar. Okey. So, tingkap ni tu boleh je apa tu nak gulungkan kalau cuba dia gulung. Tak hujan. Okey. Okay, Amni tunjuk cara mana cara nak gulung. Ni dia ada velcro. Okey. Oh, dia velcro. So tingkap luar ni kita boleh gulung lah, tapi kita kena gulung dari luar sebagai ventilation lah, untuk angin keluar masuk. Sama juga dengan pintu ni. Pintu ni gulung. Sama juga dengan pintu. Pintu tu pun dia punya, kita boleh buka dia punya dalam dia. So dia just ada netting lah, netting. Cuma dia pintu tu dia buka dari dalam, net dia dekat luar lah. So dia ada 4 ruang ventilation yang baik lah, dekat 2 dekat pintu, 2 dekat tingkap. So jadi khemah ni rasanya dia tak panas lah, dia tak mengeluap, tak apa tu, tak kepam lah, apa tak bau. Khemah ni dia ventilation dia baik lah, dia tak panas kat dalam. Cumanya khemah ni dia jenis satu layer, single layer. So pada saya, kalau khemah jenis single layer ni lagi baik kalau kita camping, kita pasang bawah fly sheet lah. Sebab kalau hujan lebat kita risau dia lama-lama dia akan meresap. Tapi kalau kita camping dalam keadaan yang tak hujan, tak ada masalah. So just dia ada silver coating, dia mengurangkan haba lah kalau kita duduk kat dalam. So dari segi ventilation untuk saya baik. Dia punya cara pemasangan pun memang sangat mudah. Okay. Cuma khemah ni dia untuk yang saiz ni untuk 4 orang lah. Dia 4%. Dia ada lagi satu saiz, we can do 2, yang tu untuk 2% lah. So walaupun khemah ni saiz untuk 4 orang, tapi pada saya dia selesa untuk 2 atau 3 orang lah. So memang sangat mudah. Senang tak Amni pasang? Senang sangat. Bagi Amni, dia bukan seorang yang suka pasang khemah, tapi dia rasa khemah ni memang sangat penang, sangat sangat senang untuk dipasang lah. Walaupun kanak-kanak pun boleh pasang dengan mudah lah. So Amni dah tunjuk cara kita nak buka tingkap. Okay, sekejap lagi Amni akan tunjuk macam mana cara pula kita nak simpan khemah ni. So bila khemah ni dah buka, mudah dibuka, so hopefully dia mudah jugalah untuk disimpan semula. Okay, sekarang Amni dia akan tunjukkan cara macam mana kita nak simpan semula khemah ni ke dalam beg lah. Okay, first buka ni. Tingkap. Cepat sikit hujan. Sambil kerok. Hujan. Okay, hujan makin lebat. Okay, lepas tu kita buka dia punya topi. Simpan. Okay, nak tutup dia mudah je. Tekan ni, siap. Tekan dia punya tengah ni. Tekan, yang bawah ni. Tekan. So dia akan terlipat. Dan kita lipat dia punya kaki dia. Jadi macam ni. So dia ambil yang kaki dia ni. Lipat macam ni. Lipat dua. Lipat dua. Sama juga yang tu. Lipat dua. Yang ni lipat. Okay. Lepas tu yang ni lipat. Okay. Baringkan. Okay. Kita tempiskan. Macam ni. Ini. Gulung. Ikat dengan strap.
Mana strap? Ni kot. Balik ke. Okay, lepas tu okay, masukkan dalam beg. Ah, tu je. So memang mudah lah. So kalau korang berminat nak dapatkan kamera ni, korang boleh klik dekat link. Nanti ada korang masukkan kod ni. Special coupon dekat kod dekat description. So memang sangat mudah. Amni pun dia boleh pasang. Okay, semoga kita jumpa lagi di video lain yang akan datang. Assalamualaikum. Dan sebelum tu lupa, terima kasih kepada PTT Outdoor kerana sudi bagi kita orang kemah ni dan cuba kemah ni. So, kita jumpa lagi di video lain yang akan datang. Assalamualaikum.